Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah. Mimpi memanjat pohon kelapa mungkin bisa terjadi pada Anda saat tidur. Mimpi memanjat pohon kelapa memiliki beragam tafsiran yang menarik untuk diketahui. Secara umum, mimpi memanjat pohon kelapa merupakan sebuah pertanda bagus. Anda akan mendapatkan rezeki dalam jumlah yang sangat besar. Meski memiliki tafsiran positif, mimpi memanjat pohon kelapa juga mengandung makna yang kurang bagus. Setiap pencapaian yang Anda peroleh akan hilang karena kecerobohan dan kesombongan yang Anda lakukan. Terlepas dari tafsiran tersebut, Anda harus bijak untuk memaknai setiap firasat dan makna yang terkandung dari mimpi memanjat pohon kelapa. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyimak penjelasan berikut ini mengenai arti mimpi memanjat pohon kelapa. Berikut ini beberapa arti mimpi memanjat pohon kelapa yang mungkin pernah Anda dapatkan saat tidur. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah. Yang pertama, bermimpi memanjat pohon kelapa. Ini mengandung sebuah petunjuk yang baik bagi kehidupan si pemimpi. Kelak si pemimpi akan mendapatkan balasan kebaikan dari segala perlakuan baik yang pernah ia lakukan. Yang kedua, bermimpi memanjat pohon kelapa yang tinggi. Memiliki arti semua rintangan hidup yang selama ini datang kepada diri si pemimpi perlahan demi perlahan dapat ia mengatasi dengan baik. Yang ketiga, jika Anda bermimpi memanjat pohon kelapa depan rumah, ini menandakan akan datangnya rezeki dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, apa arti mimpi memanjat pohon kelapa dan terjatuh? Mimpi ini menggambarkan si pemimpi sedang dihantui oleh rasa kecemasan yang berlebihan. Hal ini membuatnya tidak tenang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pernahkah Anda bermimpi memanjat pohon kelapa dan memetik buahnya? Mimpi ini melambangkan dalam waktu dekat Anda akan menikmati hasil dari jerih payah yang selama ini Anda usahakan. Yang keenam, mengalami mimpi memanjat pohon kelapa sampai pucuk atas. Ini memiliki suatu pertanda si pemimpi akan menjadi orang yang sukses. Yang ketujuh, bermimpi tentang memanjat pohon kelapa di pinggir pantai. Bertanda si pemimpi akan menemukan jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Yang kedelapan, bagi Anda yang pernah mengalami mimpi memanjat kelapa yang pendek, ini melambangkan Anda akan diberi kemudahan untuk mengatasi berbagai rintangan hidup. Yang kesembilan, apabila Anda mendapati mimpi melihat orang lain memanjat pohon kelapa,
ini menjelaskan Anda akan diberi nasihat yang berharga untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini. Yang ke-10, saat Anda bermimpi memanjat pohon kelapa tapi tidak bisa turun. Ini memiliki makna yang cukup mendalam. Setiap pencapaian yang Anda peroleh akan hilang karena kecerobohan dan kesombongan yang Anda lakukan. Bagaimana sahabat, apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silahkan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.